Berikut ini cara untuk menghapus akun Google di HP Infinix, yaitu akun Google orang lain. Jadi kalau ada teman kalian itu pernah login akun FF, akun Mobile Legend ataupun akun game lainnya yang pakai akun Google, itu bisa kalian copot saja. Jadi caranya berikut ini. Tapi sebelum itu saya jelaskan, kalau ada akun Google teman yang nongkrong di HP kita itu agak sedikit mengganggu privasi kita, karena dia bisa melihat riwayat tontonan lewat pencarian kita. Bahkan kalau dia iseng, dia bisa mereset HP kita dari jarak jauh. Jadi buruan saja di logout. Buka pengaturan kalau di HP Infinix. Nah, di Infinix ini pengaturan sistemnya silakan dibuka, kemudian gulir ke bawah. Pilih akun ini, ada akun. Setelah itu pilih salah satu akun temannya yang ingin kalian logout, misalnya yang ini. Nah, setelah itu pilih yang namanya hapus akun. Jadi dengan kita menghapus akun, di sini akan ada notif. Menghapus akun ini akan menghapus semua pesan, kontak, dan data lainnya akun tersebut dari ponsel. Jadi bukan data HP kita, ini cuma data seperti kontak yang tersinkron. Jadi pilih hapus akun di sini. Nah, seperti itu. Dia akan terhapus dari HP kita. Untuk gamenya bisa kalian logout juga kalau memang berupa akun game. Jadi setelah kita logout, bilang saja ke teman sudah di logout. Itu saja, semoga bermanfaat.